Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah ini pertama kalinya kita ke kebun tempat pekerjaannya Bapak mertua. Di sini luas sekali ya, sayang. Berapa hektar? 20 hektar ya? Mungkin. 20 hektar, teman-teman. Kok gini ya? Aku kok jadi pertanyaan aku tuh kok pagarnya dua lapis ya? Sudah selesai makan. Kita mau jalan-jalan di kebun tempat Bapak bekerja, karena teman-teman ini Bapak hanya menjaga dan merawat ya, di upah. Sini Bapak itu sendirian, teman-teman. Dari sekeliling sini itu hutan semua. Dari ujung sana, enggak ada. Ujung sana, ujung sana, semuanya hutan. Nah, lihat. Dan kita sekarang itu mau ke kolam. Ke kolam. Seperti apa kolamnya? Cikiot. Cekidot. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di kolamnya. Ini dia kolamnya, ini tuh, ini kolamnya, ada airnya tuh, mantap loh kolamnya. Jadi teman-teman, ini cuacanya mendung ya, sayang. Tuh, lihat mendung, lihat kamu di cahaya ini di kamera, serem ini. Tuh, cuacanya mendung. Seperti inilah. Oh, ternyata ada sungai. Oh, saya tahu. Jadi kesimpulannya, sungai ini dibikin kolam. Jadilah kolam. Di sana ada sungai dibuat jadi jalanan, jadi dibuat kolam untuk mandi dan juga disipirin. Ah, ya betul. Aku sakit perut loh, sayang. Di mana? Ya, teman-teman, dingin sekali aku menerobos ke sana. Karena aku ini sangat mencintai alam. Ada ikan? Mencintai aku. Kamu merasa diduain sama alam? Hah? Enggak lah. Bucin. Aku memang bucin, sayang. Apa? Orang-orang itu ya, kalau misalnya ada tempat pemandangan indah, foto-foto gitu, kok kamu nggak tertarik foto-foto gitu? Biasa kan foto-foto aku sini gitu kan, kalau orang jalan-jalan. Kok kamu nggak pernah saya lihat apa mau foto di tempat pondokan? Hobi. Nggak hobi. Jadi? Hobi sih, tapi nggak mood. Nggak mood. Seleranya nggak bagus ya. Jadi teman-teman, di sini tuh banyak banget sawitnya baru ditanam. Jadi tugas abah itu menjaga dan merawat dan dibayar, tapi ya kan, kalau nggak dibayar abah kabur. Dikasih makan juga nggak ya abah ya? Iya. Ah? Dikasih. Terus, wih guys, tadi kayaknya orang punya kebun ini orang kaya ya. Yang pertama, dia udah punya tanah sebanyak ini tuh udah kaya. Kedua, dia membuat jalan seperti ini. Nih, gini. Oke. Seperti ini, guys. Kok gelap ya? Iya ya, hari Minggu guys, kita lagi mingguan di sini guys. Jadi tadi itu ceritanya, kemarin taruh dulu, kita jalan sambil mingguan mengelilingi jalan baru yang ada di hutan belantara. Jadi lumayan teman-teman, tadi ternyata rendangnya enak. Nanti kita bikin di kebunnya ya. Mau nggak kita bikin rendang apa ya yang unik ya? Rendang daun kali ya.
Daun singkong di rendang. Enak gak ya? Di depan sana ada ibu mertua saya, guys. Dia langsung ke mana? Aduh, guys. Kering. Lumayan ya. Nih. Tuh, pondoknya. Ngapain, Mak? Enak loh, nak jogging terus gitu. Jogging. Dikit buat. Kayak dalam sawah ya, hang tuan sawit ya. Kayak tulung dipindah. Ah, lebongan, enggak pakai pindah. Nah, teman. Jadi ini tuh sebenarnya bibit cabai, tapi kan pindah. Tapi cantik loh ini, nggak? Kurus dia. Banyak. Buahnya sih banyak. Iya, cantik yang kecil-kecil. Ya, kapan aja mulai pindah ya? Iya, kan? Hmm. Terong, guys. Besar sekali. Jadi ini benar-benar ini tumbuh liar ya, Bu ya. Tumbuh liar terong asam ini, tapi enak untuk disambel. Sambal mentah. Enak banget ini, coy, ini buahnya. Kayak kita punya ya di kebun itu ya ini. Batangnya. Ini udah mau patah, kasihan sekali. Ini mau patah. Kasihan sekali. Mainan apa kamu? Ya mainan belalang, teman. Ini belalang kunyit. Wih, ini apa ini? Kincirannya. Teman-teman, jadi di sini tuh banyak sayuran. Ini tomat cherry atau kalau di daerah sini bilangnya sum kadiro, teman-teman. Ini pisang. Sum kadiro, mulut muncung. Sum kadiro, banyak cucung sama saro. Tuh kata ibu, sum kadiro, banyak cucung tambah saro. Kupen. Ada lagi di situ. Enggak ada isinya. Itu entar apa, Pak? Babi. Hai, Bang. Nanam tuh, Pak. Hah? Nanam buat cuciran. Ini nah, ini di lalap enak bunganya. Di rumit. Ini kamu tahu nyuai kalau besok. Pak tanya. Kupu dong kupu. Ya he, anak he. Ije lah betul mu. Wah besar kali itu terong. Pak tu masak. Bibit. Ngapain bang? Lagi panen. Aneh mirip.
kodak apa kodak? Kodak apa kodak? Tak punya masak sama ya dosen tulah. Makan. Tos. Masih gak ya? Iya. Kan gak ada anjing. Lihat muka saya itu seperti apa. Asem. Asem. Oke. Okay. Kau tuh ngomong, oke. Okay. Nantilah. Ada yang ngomong sih itu. Aja ada mak, dia mau video deh mak. Assalamualaikum. Dah. Dah tuh apa nih kamu? Aja mau video. Mak malu. Dikit kali. No. Yang tadi roti sarosi. Ada. Ada. Lemah mlingek daripada selang bawah. Jadi yo ape laju lauk. Dak tahu pe anak ho sayuran. Lem sarosi beji. Bu ngendi tong biru nahu dak ada. Oh masak juga dikit untuk awak. Enggak payah sam. Tapi baik. Itu lai atong yo. Oh, hadiah dikasih. Oke teman-teman, jadi kami itu perjalanan pulang dari tempat pekerjaannya Abah teman-teman. Jadi tadi di kebun Abah itu hujan, lalu kita pulang dan sekarang itu kita sudah sampai desa tapi hujan ya sayang ya. Kita mampir dan kita mau makan teman-teman. Makan apa namanya? Gunying. Nah teman, jadi ini namanya kue gunying. Nih, ini 45.000. Kamu mau sayang? Mau? Hah? Pikir aja. Makanya gini aja, Bu. Gak ada bumbu-bumbu lain. Enak kali ini. Enak kali. Ayo guys, kita mukbang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk, 14 kali ya. 14 ya. Nah, aku makan jeklo kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 ya. Kita mau mukbang guys. Makan gunjing 14 ekor.
Ada kali ini enggak? Capek dia, guys. Ini, mau ikut enggak? Itu sini. Hmm? Aku biar santai. Ada tenda wa kak. Ini sudah saya borong ya, jangan diambil lagi. Enak. Ini berapa ya? Kalau ini 12, 20 ya? Hah? 12, 15. Hah? 15. Iya. Jadi kalau 14? Iya. Wah, ya di bonus 2. Enak. Hah? Ya, berang tuh. Oke, teman-teman, kita borong ini. Berapa ya? 14 biji, 15.000.